Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai IT Englishers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Masih akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, 6 menit yang lalu nih, ada informasi dari Mom Aiting, Ayu Ting Ting dan juga Kisu TV. Hari ini Ayu Ting Ting akan mereview bakso aci para artis nih. Podcast review kali ini battle bakso aci punya artis, kira-kira mana yang bikin nagih ya? Nih buat kalian yang nanyain review bakso acinya Kak Ivan Gunawan, sudah tayang di videonya channel Kisu TV tentunya. Jangan lupa komen subscribe-nya karena akan ada 10 orang pemenang di 10 juta. Wow, karena Kisu TV akan sebentar lagi mendapatkan 2 juta subscriber. Yang penasaran review bakso terenaknya Ayu Ting Ting, jangan lupa langsung cus ke Kisu TV. Pastinya seru dan juga gokil abis nih. Oke, sahabat semua, selain di sini ada review bakso aci yang sangat lezat hari ini, di sini juga Mimin agak memberitahukan live IG-nya Ayu Ting Ting yang katanya pengen banget pergi ke Korea dan juga Amerika tapi masih terkendala dengan visa. Bagi sahabat semua minta doanya, katanya agar pembuatan visanya dilancarkan karena Bilqis pengen banget ke Amerika nonton BTS. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan dan selamat berhari libur. Happy weekend untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen banget nonton BTS di LA, pengen banget. Tapi kan aku juga harus bikin visa dulu kan. Dan harusnya hari ini aku wawancara visa, tapi karena aku baru balik dari Bandung, tadi pagi aku gak bisa. Jadi makanya nunggu lagi deh kapan wawancara buat visanya. Kalau misalnya emang rejeki, pasti dapet. Insya Allah rejeki aku, rejeki Bilqis pasti dapet untuk nonton BTS. Karena tiketnya juga aku belum beli juga. Karena kalau tiba-tiba aku beli tiketnya, nanti tau-taunya aku gak dapet visanya, sayang. Doain ya. Aku sama Bilqis pengen banget nonton BTS di LA, pengen banget. Tapi kan aku juga harus bikin visa dulu kan. Dan harusnya hari ini aku wawancara visa, tapi karena aku baru balik dari Bandung, tadi pagi aku gak bisa. Jadi makanya nunggu lagi deh kapan wawancara buat visanya. Kalau misalnya emang rejeki, pasti dapet. Insya Allah rezeki aku, rezeki Bilqis pasti dapat untuk nonton BTS. Karena tiketnya juga aku belum beli juga. Karena kalau tiba-tiba aku beli tiketnya, nanti tau-taunya aku gak dapat visanya, sayang. Doain ya. Aku sama Bilqis pengen banget nonton BTS di LA, pengen banget. Tapi kan aku juga harus bikin visa dulu kan. Dan harusnya hari ini aku wawancara visa, tapi karena aku baru balik dari Bandung, tadi pagi aku gak bisa. Jadi makanya nunggu lagi deh kapan wawancara buat visanya. Kalau misalnya emang rejeki, pasti dapet. Insya Allah rejeki aku, rejeki Bilqis pasti dapet untuk nonton BTS. Karena tiketnya juga aku belum beli juga. Karena kalau tiba-tiba aku beli tiketnya, nanti tau-taunya aku gak dapet visanya, sayang. Doain ya. Aku sama Bilqis pengen banget nonton BTS di LA, pengen banget. Tapi kan aku juga harus bikin visa dulu kan. Dan harusnya hari ini aku wawancara visa, tapi karena aku baru balik dari Bandung, tadi pagi aku gak bisa. Jadi makanya nunggu lagi deh kapan wawancara buat visanya. Kalau misalnya emang rejeki, pasti dapet. Insya Allah rezeki aku, rezeki Bilqis pasti dapat untuk nonton BTS. Karena tiketnya juga aku belum beli juga. Karena kalau tiba-tiba aku beli tiketnya, nanti tau-taunya aku gak dapat visanya, sayang. Doain ya. Aku sama Bilqis pengen banget nonton BTS di LA, pengen banget. Tapi kan aku juga harus bikin visa dulu kan.
Dan harusnya hari ini aku wawancara visa, tapi karena aku baru balik dari Bandung, tadi pagi aku nggak bisa. Jadi makanya nunggu lagi deh kapan wawancara buat visanya. Kalau misalnya emang rezeki, pasti dapet. Insya Allah, rezeki aku, rezeki Bilqis pasti dapet untuk nonton BTS. Karena tiketnya juga aku belum beli juga. Karena kalau tiba-tiba aku beli tiketnya, nanti tau-taunya aku nggak dapet visanya, sayang. Doain ya. Aku sama Bilqis pengen banget nonton BTS di LA, pengen banget. Tapi kan aku juga harus bikin visa dulu kan. Dan harusnya hari ini aku wawancara visa, tapi karena aku baru balik dari Bandung, tadi pagi aku nggak bisa. Jadi makanya nunggu lagi deh kapan wawancara buat visanya. Kalau misalnya emang rezeki, pasti dapet. Insya Allah, rezeki aku, rezeki Bilqis pasti dapat untuk nonton BTS. Karena tiketnya juga aku belum beli juga. Karena kalau tiba-tiba aku beli tiketnya, nanti tau-taunya aku nggak dapat visanya, sayang. Doain ya. Aku sama Bilqis pengen banget nonton BTS di LA, pengen banget. Tapi kan aku juga harus bikin visa dulu kan. Dan harusnya hari ini aku wawancara visa, tapi karena aku baru balik dari Bandung, tadi pagi aku nggak bisa. Jadi makanya nunggu lagi deh kapan wawancara buat visanya. Kalau misalnya emang rezeki, pasti dapet. Insya Allah, rezeki aku, rezeki Bilqis pasti dapet untuk nonton BTS. Karena tiketnya juga aku belum beli juga. Karena kalau tiba-tiba aku beli tiketnya, nanti tau-taunya aku nggak dapet visanya, sayang. Doain ya. Aku sama Bilqis pengen banget nonton BTS di LA, pengen banget. Tapi kan aku juga harus bikin visa dulu kan. Dan harusnya hari ini aku wawancara visa, tapi karena aku baru balik dari Bandung, tadi pagi aku gak bisa. Jadi makanya nunggu lagi deh kapan wawancara buat visanya. Kalau misalnya emang rezeki, pasti dapet. Insya Allah, rezeki aku, rezeki Bilqis pasti dapat untuk nonton BTS. Karena tiketnya juga aku belum beli juga. Karena kalau tiba-tiba aku beli tiketnya, nanti tau-taunya aku nggak dapat visanya, sayang. Doain ya.